Mari, mari. Tapi ke depan sudah penting untuk membangun ekosistem olahraga yang bebas dari kekerasan. Selain ekosistem yang bisa mengendalikan dan mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan itu sering dianggap sebagai sebuah kasus yang diserahkan pada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan. Sementara peristiwa seperti ini berulang-ulang terus, karena itu harus dijadikan sebagai salah satu masalah di dalam dunia olahraga. Karena itu benar harus ada unitnya, harus ada komisinya, harus ada orang-orang yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pengendalian.